Dadah. 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 Cium, cium. Cium. Satu lagi cium. Cium. Dadah. Action yuk. Sini, siapa namanya bang? Siapa namanya bang? Abang namanya siapa? Abang namanya siapa? Abang. Kak, siapa namanya kak? Lihat wajahnya ya. Mana wajahnya? Nah, cantik. Abang siapa namanya bang? Apa? Abijal Agipali, kakak? Apa? Agipa Murdian. Nadipa Madian. Agipa. Agipa. Murdian. Hai, Om. Sini lah tengok ni. Tengok sini. Tengok itu. Itu tengok itu. Tengok itu. Tengok itu. 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 Wah. Ganteng dan cantiknya. Yang satu inilah adalah ini cara bikinnya banyak-banyak bersolawat minimal 15.000 kali. Gimana Om kalau misalnya resep dari Om supaya anak cantik ganteng ini? Ini kita bisa taat kepada Allah Taala dan menghidupkan sunnah bagi Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadikan dakwah ini masuk hidup, hidup dalam dakwah. Dakwah sampai mati, mati dalam dakwah. Yang bisa mengucapkan kalimat la ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Inilah anak-anak saya. Anaknya Om ini. Iya. Wih, Om ini ngarep, dia ngarep guys. Aduh ya Allah, cantik sekali loh tuh. Ini ya, kayaknya. Ini lagi ganteng nih. Guys, lagi guys. Nih guys. Lagi guys. Ini kok tadi roti lewat lagi tadi. Roti cuma 3.000. Roti cuma 3.000. Roti. Nah, itu roti. Om artis. Roti. Itu Om artis tuh. Om artis. Pantai ada artis dah. Om artis tuh. Itu namanya Om artis tuh. Om Artis, panggil dulu Om Artis bang. Om Artis Kak? Bang. Kak. Om Artis. Aduh ya Allah. Kasih kakak ya. Bagi yang kakak. Taskin dulu bang orang di situ bagian nonton bang. Taskin bang. Biar mau keluar 3 hari bang. Wahai pemirsa yang dimana berada, yang lagi menonton dari channel ini, jadikanlah kita nih, hidup kita nih bermanfaat. Jadikan maksud tujuan hidup kita ni hidup dalam agama. Jangan hidup kita ni untuk dunia. Jadikan hidup kita ni maksud tujuan hidup untuk agama. Korbankan harta, korban diri untuk agama. Waktu. Jangan korbankan waktu, korban ini untuk dunia. Maka tidak ada cara lain, kita keluarkan 3 hari untuk merasakan nikmatnya manisnya agama. Dengan 3 hari saja dah cukup banget. Insyaallah. Nang dadaka. Yakin yang di bawah dunia dah. 3 hari. Dia pintar banget 3 dah. 3. 3 lah 3. 3. 3 3 3 3. 3. Maaf, Allah. 3 hari. 3 hari. 3 hari. 3 hari. 3 hari. 3 hari. 3 3 ini 3. Hidup sementara. 3 hari. Tangannya mana? Tangannya gini. Gini tangannya. Tangan ini kakak nih. Gini tangannya, gini tangannya. Coba tuh, gini tangannya. Kanan, nah. makan. Ah, gini. Ini, pegang dulu, nah. 3 hari. Tiga, gini. Tekan 3 ini. Gini lah. Ikut kakak. Ikut, ya gini. 3, ya dia. Ini tip cara membuat anak macam ini, saudara. Bersolawat 15.000 kali paling dikit. Ah, baca Quran tiap hari. Udah baca Quran tiap hari. Setiap hari baca surah Yusuf, insya Allah anak antum akan menjadi ganteng seperti cahaya-cahaya Nabi Yusuf dan cahaya Nabi Muhammad SAW. Ini. Seperti anak-anak kami nih.
anak kami. Dari kemarin dia ngaku anak dia. Ini anak sahabat saya nih, guys. Ini adik kecil udah diterima ya, kok besar yang lain. Cantik ya kan? Cantik kan ya? Kakaknya muda, saudara. 4 bulan ke tahun dapat alatnya ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ada yang nonton? Ada nanti. Ini belum edit. Ya, jadi abang dari Kalimantan. Kalimantan mana, Bang? Kalimantan Barat, Pontianak. Pontianak. Pasti kalau misal antum-antum pasti kenal dengan kami. Kami keluar di Batam 4 bulan. Kami belajar niat untuk memperbaiki diri. Dakwah di kampung orang. Dakwah sampai mati, mati dalam dakwah. Hingga mati dalam puncak keimanan. La ilaha illallah. Oke, sekian dulu. Akhirnya gua enggak bisa terlalu lama karena sebentar lagi kita masukin ba'da zuhur dan kita siap-siap dulu bersih-bersih diri dan sebentar lagi akan sholat. Mohon maaf atas segala kekurangan kita hari ini yang mungkin tidak enak dipandang mata di kamera ya, seperti inilah. Dan dilayan kan kata-kata kami yang kurang sopan, mohon dimaafkan karena kesalahan datangnya dari kami dan kebenaran kebaikan datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, ya Allah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Ulan Zara ya, hati-hati dengan dunia. Dunia menipu.